Hai Sobat Anggrek, berjumpa lagi di channel saya Ragam and Suya. Kali ini kita akan membahas tentang sakit pada anggrek. Nah, ini seperti ini anggreknya, berwarna hitam. Ini dari dekat ya. Nah, seperti ini. Sayang sekali jika anggrek kesayangan kita sakit ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengobati anggrek menggunakan bahan dapur sederhana, itu menggunakan ini, bawang putih. Nih, menggunakan bawang putih yang telah dihaluskan. Bentar ya. Nih, satu siung bawang putih yang telah dihaluskan. Kemudian kita tambah lagi sama minyak ya, sama minyak setengah sendok makan, dan menggunakan sabun cuci piring. Kiraan setengah sendok makan, maaf ya, setengah sendok teh, bukan setengah sendok makan, setengah sendok teh. Kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian kita tambahkan air sedikit saja. Nah, perkiraan 1 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah itu kita menggunakan kapas. Air kapas ini, air campuran tadi kita oles-oleskan saja pada yang sakit seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian yang ini, daunnya itu terlihat kehitam-hitaman gitu, seperti ada jamur atau binatang yang tahu ini sakit apa, bisa komen ya. Di seluruhnya yang sakit ini.
ini terlihat hitam-hitam itu. Seperti jamur atau ini memang jamur? Kita oles-oleskan saja seperti ini. Nanti bisa kita praktekkan untuk semua daun yang sakit ya. Seperti ini. Cukup seperti ini saja untuk pengaplikasiannya. Terima kasih Sobat Anggrek telah mengikuti channel saya. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk sobat semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.